sekarang kita hari ini kita ada satu wawancara, ya, dan bersama dengan kita narasumber kita yang mulia Abdul Zainidi, ya, seorang pengarah filem. Ya, beliau ini juga seorang pengarah filem dan juga penulis. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sehat ya? Sehat walafiat. Saya nampak sangat bergaya pagi ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita akan membincangkan dan juga mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan dua filem yang merupakan arahan tuan sendirilah. Yang pertama tajuknya menarik sekali, Vanishing Children Forever. Yes. Dan filem yang kedua kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan Walking Bangkai. Dari tajuknya sudah menarik ini, ya, memang. Sebenarnya zombie lah ya. Yes, Walking Bangkai memang satu buah short film yang saya ambil dari tajuk Walking Dead. Dead itu memang satu series tentang zombie lah dari Amerika Syarikat, dan saya menjadikan satu buah short film zombie tempatan di Brunei, dan saya menukar ia punya tajuk kepada Melayu sikit lah. So Walking Bangkai. Baik, ya, menarik tajuk yang akan kita ketahui itu nanti akan kita saksikan sendiri insyaAllah. Ya, akan kita paparkan sedikit lah ya, boleh untuk penonton-penonton kita mengenai dengan dua film yang akan kita ketahui ini. Baik, mungkin ada para penonton kita yang belum lagi mengetahui Tuan Abdul Zainidi ini sendiri. Okay. Mungkin boleh berikan sedikit latar belakang lah mengenai dengan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, nama saya Abdul Zainidi. Saya seorang pengarah filem dan penulis tempatan dari Brunei Darussalam yang sedang menganjurkan dan menjuangkan diri dalam bidang perfiliman, iaitu dengan kebanyakan filem saya adalah filem pendek, short film. And kebanyakan filem saya memang saya sangat bertuah dan sangat bangga membawa filem-filem saya ke luar negeri. Filem-filem saya seperti Vanishing Children dicalonkan di luar negeri, seperti di Tokyo, seperti di Korea dan seperti di Perancis terutamanya. Dan selama ini saya baru belajar di Busan Asian Film School di Korea, di mana saya menang dermasiswa lah, scholarship di Korea untuk belajar selama setahun di Busan Korea untuk mengambil pelajaran dalam bidang filem. So dari ilmu yang saya memperolehi di Busan Asian Film School, saya memang ada hajat untuk mengkongsi ilmu saya dalam bidang perfiliman dengan filmmaker yang barulah, generasi baru di Brunei. Baik, alhamdulillah ya, menarik sekali ya pengosian bersama dengan Yang Mulia Abdul Zainidi tetamu kita pada pagi ini ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat sekarang kan industri perfilman di negara kita Brunei Darussalam memang semakin banyak ya kita lihat, dan kalau kita lihat juga banyak ya warga negara kita Brunei Darussalam yang sudah pun mula bergiat aktif ya di dalam bidang lakonan, penerbitan dan juga sebagainya. Baik, sekarang kita akan saksikan sedikit iaitu mengenai dengan filem yang kita bincangkan pada pagi ini, Vanishing Children Forever dan juga The Walking Bangkai ataupun Zombie. Baik, kita lihat dahulu apa seperti apa filem Vanishing Children Forever ini. So cerita Vanishing Children Forever ini memang macam dokumentari lah, mengkisahkan tentang macam anak hilang lah, so dongeng lah. Saya memang macam memfokus arah cerita dongeng dari daerah saya iaitu Tutong, dan mengkisahkan dalam bentuk filem dan wayang macam mana macam kanak-kanak macam dalam watak kedua ni hilang. So kisah ini tentang dua adik-beradik, dan satunya macam kena hilang lah. So ceritanya memang macam membagi dokumentari, macam mengkisahkan dalam cerita dalam macam mana ia hilang and apa misteri yang dianjurkan dalam filem ini. So memang masa macam shot-shot saya ni memang macam misteri sikit, pelik sikit. Tapi the more macam mengkisahkan lah dalam-dalam, memang penonton mesti ada memberi ia punya jawapan sendirilah untuk ceritanya. Memang filem ini dah dapat
kalau macam terus-terus dipahami, tapi kalau dilihat memang ada macam bentuk macam ajaib. Memerlukan sedikit pemikiran untuk kita ketahui apakah cerita lanjutannya daripada filem ini. Kalau kita boleh tahu daripada filem ini berapa durasinya? Durasi Vanishing Children Forever ni jangka 9 minit. Tidak berapa lama lah. Memang macam ini bawah karya filem pendek. So baik ya. Maksudnya satu filem ini merupakan filem pendek 9 minit dan di dalamnya terkandung satu cerita. Ini mengenai dengan cerita bagaimana budak-budak ada orang tadi itu hilanglah ya. Yes, and cerita Vanishing Children Forever ni terus pergi ke Paris kerana satu yang adik tadi dalam ia punya ekstrak tadi ia memang macam basar sudah and ia sudah macam ke Paris. And ia macam menulis ia punya pengalaman tentang ia punya adik yang hilang atau. So that's why ia macam menjuangkan macam membuat filem lah, menulis cerita tentang ia punya pengalaman di Brunei. Ia punya brother, ia punya adik atau hilang. So macam ada chapter lah. Dikirakan filem Vanishing Children ini ada macam satu chapter, dua chapter, tiga chapter, empat chapter. Filem Vanishing Children Forever ini memang yang keempat dalam series Vanishing Children. And kebanyakan Vanishing Children saya ni dicalonkan di festival filem antarabangsa seperti di Korea, di Tokyo, di Perancis dan baru-baru ini di London. Vanishing Children yang ketiga telah dicalonkan di London dan mewakilkan Brunei lah di sana. Wow, jadi, alhamdulillah ya. Jadi ini macam ada episod ataupun series. Yes. Jadi yang seterusnya mungkin akan dikeluarkan. Yang seterusnya saya sedang menggambar sekarang. So insyaallah sudah penggambarannya sudah selesai. So anulah tinggal editing lagi, menyunting lagi filem yang tersebut yang kelima. So Vanishing yang kelima memang akan disiapkan pada tahun ini bulan Mac siap sudah. Baik, kalau melihat sendiri prosedur bagi menerbitkan filem Vanishing Children Forever ini apa saja langkah ataupun prosedur yang dilakukan sebelum apa memulakan penggambaran dan juga sebagainya skrip ya. Mungkin ada apa casting kalau untuk dari segi pelakon memang saya macam ada sudah macam selection saya lah di siapa yang akan menjadi pelakon dalam filem ini. Saya memang tidak macam mengutamakan pelakon yang anulah macam pelakon. Kadang-kadang saya mengambil orang macam dari segi muka. Saya memang tahu kalau orang itu sesuai untuk berlakon atau wadah tersebut ya. Karena kalau dia macam tak natural, dah juga macam sesuai kan. So saya lihat dari segi anulah macam muka okay. And kalau ketani pengarah sendiri memang ketani tahu sendiri kalau orang ini boleh berlakon atau tidak. And itu tugas pengarah untuk membagi inspirasi kepada pelakon untuk berlakon dalam ia punya cerita sendiri. Baik, bagaimana pula dengan penulisan skrip? Penulis skrip sendiri saya memang kebanyakan cerita Vanishing Children yang keempat ini macam spontan sikit. Lihat tempat lokasi and lokasi itu pulang macam memberi ilham. So lokasi itu memberi saya macam ilham inspirasi menulis cerita. So ini macam sekiranya ada macam rumah kosong, saya lihat macam ada cerita sudah lahir dari melihat rumah itu saja. So itu macam kira memberi ilham lah sikit. So dari itu saya menulis skrip. Kalau misalnya ada satu macam orang masuk ke rumah ini and then ia punya adik ikut, apa akan terjadi kalau macam seorang tidak lagi wujud? So that's why memang saya punya ada macam cerita untuk ilham dan sebaliknya saya memang buat macam itu. So penulisan cerita lain, penulisan dialog bagaimana pula? Dialog kadang-kadang saya macam menyuruh mereka spontaneous. Spontaneous, yes, and improvise lah sikit.
Cukup menarik sekali. Dan habis kita menonton juga melihat video yang sedang dimainkan sekarang. Sebenarnya saya pun seram-seram som-som kuku ni. Menarik sekali. Kita fahamlah kenapa apa filem ini tercalon di luar negara. Dan mungkin Tuan boleh terangkan sedikit dari mana bermulanya Vanishing Children ni? Vanishing Children yang pertama memang saya menghasilkan pada tahun 2015. Semasa saya membuat satu dokumentari tentang Brunei Darussalam. Tapi saya memang mau membuat dokumentari yang lain daripada yang lain. Saya tidak mau macam mengutamakan yang apa namanya ni, macam orang selalu melihatlah. So pada suatu hari saya membawa kamera saya. Because kebanyakan penggambaran Vanishing Children itu saya menggambar sendiri. Saya juru kamera sendiri. So saya memang macam ada kamera DSLR sudah, and saya ke Kuala Belait satu hari, and then ada rumah macam kosong ini, and then saya menggambarkanlah. Then dari penggambaran itu ada macam cerita masuk ke kepala saya. Okay, what if this house ada cerita, kan diceritakannya apa? So actually kebanyakan watak dalam Vanishing Children film saya ni memang bukan pelakon tapi tempat. So the house is the character juga. Memang rumah, bangunan dan lokasi itu memang ada cerita sebaliknya. Nah, sekarang kita saksikan filem kedua iaitu Walking Bangkai. Okey. Walking Bangkai memang macam short film tapi at least ada dialog sikit. Because kebanyakan Vanishing Children itu menggunakan voice over. So cerita Walking Bangkai ni memang macam komedi lah tentang zombie. Dari ia punya inspirasi dari Walking Dead lah. And kebanyakan actually pelakon adalah pelakon tempatan macam Wafi dan selainnya. Dan satu pengarah Brunei menolong saya untuk produksi ini iaitu Bego Haziro yang menghasilkan filem Waris, filem tempatan Brunei yang bertajuk Waris, iaitu cerita seram juga. Dan dia menolong saya, membagi saya ilham untuk menciptakan satu short film, filem pendek yang ada macam seramlah sikit tapi ada unsur kelucuan di sana. Kelucuan ada juga. So dia menolonglah saya untuk produksi Walking Bangkai ni tentang zombie. Dan makeup artis yang menciptakan wajah artis zombie macam ini memang Tuan Bego yang menolong juga. Kalau kita lihat kan, kalau mana-mana zombie, filem-filem di luar negara, kadang-kadang begitulah ya, idea-idea seperti apa, bangkai yang berjalan, tidak bernyawa, tetapi ini versi Brunei lah ya. Jadi alhamdulillah filem begini selalunya ada unsur nasihat ya, ataupun mungkin ada unsur apa, pengajaran yang boleh diambil. Mungkin boleh dikongsikan. Memang untuk filem ini saya mau juga ada lebih kepada hiburan. Hiburan, tapi ada cita-cita juga dari awal menghasilkan filem zombie. Kerana saya suka melihat cerita Walking Dead. Dan satu hari ada peluang dari Tuan Bego untuk menghasilkan filem zombie, ia cakap arah saya, kalau you berguna makeup artist atau kamera atau pelakon, saya boleh menolong buat cerita yang lain lah. So jadi ia memberi saya inspirasi membuat cerita ini. Not only untuk menolong saya punya cita-cita, tapi juga menggunakan artis tempatan. Wow, ya. Baik, kita sudah pun menyaksikan filem Vanishing Children Forever dan juga sedikit itu filem mengenai dengan Walking Bangkai ataupun zombie ini. Kalau penonton-penonton kita ingin melihat sendiri filem-filem yang diterbitkan oleh Tuan Zainidi sendiri, di mana mereka boleh mendapatkan filem ini? Mungkin ada laman Sesawang ataupun YouTube channel dan sebagainya. Memang khas untuk filem ini memang ditujukan untuk festival filem antarabangsa. Tetapi ada juga macam
acara macam seperti bulan 12, saya dijemput oleh Telugu Brunei untuk mengadakan tayangan filem untuk filem lokal tempatan, di mana filem saya Anggur in Portland, iaitu feature filem, filem panjang dicalonkan dan ditayangkan di Jurong Park dengan filem-filem tempatan juga dari seperti Apa Ada Dengan Rina 2 dan Bongsu Story. Tetapi memang kebanyakan filem saya ditujukan untuk khas di festival filem antarabangsa. Tetapi yang sebaiknya dengan di filem-filem saya ini, saya diundang ke luar negeri, dijemput ke luar negeri untuk mewakilkan negara Brunei untuk menghasilkan mereka melihat filem, iaitu oh ini filem Brunei macam itu. Baik, mungkin boleh menceritakan sedikitlah mengenai dengan bagaimana pengalaman ya. Filem-filem apa terbitan anak bangsa warga negara kita di Brunei Darussalam ya dipertandingkan di luar negara. Baru-baru ini saya telah dijemput sebagai pengarah filem Brunei pertama di Tokyo, di Tokyo Talents oleh kerajaan Tokyo Japan Foundation, dan dia menjemput saya untuk 2 minggu mengikut serta dalam bengkel perfiliman. Iaitu perfiliman Tokyo Talents, iaitu mengumpulkan the best of the best lah dari Asia, rantau Asia. Yes. Jadinya saya dicalonkan pergi ke Tokyo untuk mengikut serta dengan Tokyo Talents, iaitu satu bengkel filiman. Selain itu memang saya punya filem-filem hasil saya memang dicalonkan di filem festival antarabangsa seperti di Laos baru-baru ini, di Luang Prabang Film Festival, di mana filem saya Anggur in Portland telah dijemput ke situ dan selainnya. Selama ini baru setahun yang telah habis ini, saya belajar di bawah dermasiswa kerajaan Korea di Busan Asian Film School, di mana saya selama setahun mengambil pelajaran filem, dan di mana saya punya filem juga Still Vanishing Children dicalonkan di Busan International Short Film Festival. So saya sangat bangga mewakilkan Brunei kerana saya memang sangat bangga melihatkan hasil Brunei, kebudayaan Brunei dan lokasi Brunei dalam filem-filem saya seperti Walking Bangkai, Vanishing Children dan Anggur in Portland dan selainnya. Dan menyentuh mengenai dengan Anggur di Portland, sebenarnya salah satu short film yang amat diketahui sebab ianya dipilih untuk ditayangkan ke Festival POS yang diadakan di Luang Prabang Laos bulan Disember tahun lepas dan juga mewakili Brunei di Festival Film Antarabangsa ASEAN di Tokyo pada tahun 2017. Jadi boleh tuan terangkan sedikit mengenai dengan Anggur di Portland. Anggur in Portland adalah satu buah filem yang bukan pendek. This filem ini macam panjang sikit, ada durasi 65 minit. Jadi for me ini adalah filem pertama saya yang macam bukan pendek. Kira feature lah. Feature ni kira 60 minit ke Nina. Ini satu extract dari Anggur in Portland tentang anggur, buah anggur yang membawakan orang yang terjumpa buah anggur ajaib ini ke dunia Portland, dunia ajaib. Ia gugur and then ia macam membangkit dan memuncul di Portland, iaitu suatu dunia ajaib. So maksudnya Portland ini adalah satu kawasan, satu dunia yang berbeza ya. Dan anggur ini macam key ataupun kunci untuk kunci ke dunia yang membawa Portland. Mereka ke dunia. Kalau kita lihat video ini sekarang, lokasinya memang sangat menarik sekali. Saya lihat ada hutan hijau di belakang sana dan ada batu-batuan di hadapan. Dan boleh ceritakan sedikit di mana lokasi tersebut? Kebanyakan lokasi saya menghasilkan dan menggambar di daerah Tutong, di mana saya sedang beradalah. Dan yang saya sangat bangga sekali membawa filem-filem saya macam seperti Anggur in Portland itu, orang luar membagi macam feedback positif
untuk kecantikan negara Ketanik. Wow. So macam hutan Brunei, diorang, kadang-kadang diorang cakap macam, oh it's very beautiful your country, very very pure jungle. So kira macam hutan yang asli lah. Ha? Masih banyak hutan hijau ya, di negara kita Brunei Darussalam. Baik, pemilihan-pemilihan lokasi juga penting ya. Memang menerbitkan satu filem yang memang kata orang mendunia dan juga antarabangsa ya. Pemilihan color juga ya, warna penting ya di dalam menerbitkan filem. Baik, mungkin boleh ceritakan sedikit cabaran menjadi seorang pengarah filem dan juga penulis cerita filem ini. Cabarannya memang memang ada. Bukan saja dalam bidang filem, bidang menyanyi, bidang semualah, bidang, tapi memang satu cabaran adalah menyampaikan passion ataupun macam keinginan itu kepada artis. Dan artis itu ada tugas untuk membawa keinginan itu kepada penonton. So kalau pengarah punya keinginan itu tidak berapa kuat, memang artis pun tidak dapat menyampaikannya begitu. So bagi saya, kalau mau menyampaikan keinginan atau passion film, mesti Ketanik kuat menyampaikan that passion atau. So kalau ia macam tidak berapa kuat, then I don't think message ia punya message sampai, atau boleh disampaikan. Baik. Untuk akhirnya mungkin ada sedikit saranan ya, dan juga harapan tuan sendirilah mengenai dengan industri perfilman ya di negara kita Brunei Darussalam. Mungkin ada yang baru saja hendak bergiat aktif ya di dalam dunia perfilman ini. Alhamdulillah lah, industri perfilman Brunei Darussalam sangat meningkat sekarang dengan misalnya ada contohnya banyak filem tempatan yang ditayangkan di Pawagam seperti Ranggau dan baru-baru ini, ya? Baru-baru ini. Dan saya sangat bangga melihat macam ke pembangunan macam itu macam membangkit lah industri perfilman Brunei. Dan ada juga yang macam saya yang membawa filem tempatan ke luar negeri dan menghasilkan macam dan diundurkan dan diundangkan di luar negeri. So saya memang bangga untuk membawa nama Brunei itu ke luar negeri lah. So bagi saya, nasihat saya kepada macam beliau yang ingin menjuangkan diri dalam bidang filman, dialu-alukan untuk macam mengikut diri dan meluahkan dalam apa saja yang bukan saja filem, tapi ada macam puisi, menari, semuanya lagu sekarang, because sekarang di Brunei industri seni memang kembang. So I think advice saya kepada filmmaker yang muda adalah membawa passion atau cerita itu keluar dan menjadikan menghasilkan something, at least ada membuat something lah daripada menjaga that cerita itu dalam. I think lebih baik untuk dikeluarkan. Baik. Ya, alhamdulillah. Itulah kita bersama dengan Yang Mulia Abdul Zainidi. Beliau ini merupakan pengarah filem dan juga penulis ya. Dan insyaallah ke depannya nanti kita mengharapkan ya, apapun juga filem ya terbitan tuan sendirilah akan terus ya mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan, bukan sahaja daripada rakyat dan juga penduduk di negara kita Brunei Darussalam ini, melahan mendunia ya, diterima ramai dari rantau Asia dan juga negara-negara luar dan sebagainya. Ke depannya nanti apa harapan, mungkin cadangan yang akan dilakukan? Memang mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi selepas ini. Memang di masa ini saya akan berlayar lagi untuk mewakilkan filem saya. Saya akan pergi insyaAllah ke London untuk filem Vanishing Children yang dicalonkan di situ. Luar biasa sekali. Bukan calang-calang. Dan, dan insyaAllah Perancis lah juga dan festival-festival yang lain yang akan mungkin datang. Nanti boleh membuat kolaborasi ya dengan orang-orang Perancis ataupun orang-orang London ya, untuk menerbitkan satu filem di sana lah. Baik, Budilah. Terima kasih sekali lagi tuan kerana bersedia bersama kita di dalam Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini. Ya, kedepannya nanti kita doakan kejayaan lah buat Yang Mulia Abdul Zainidi, pengarah filem dan juga penulis.